Oke, hari ini tanggal 28 Desember. Hari ini aku mau kemana ya? Oke, check it out. Sekarang aku udah sampai Bandara Narita Terminal 23. Ini seperti deja vu. Tahun 2018 aku pergi ke Vietnam ya. Apa pakaiannya yang begini kan? Jadi itu deja vu kan? Dan ya sebelum aku masuk kaisatsu, ya aku pergi toilet. Itu juga sama. Jadi benar-benar deja vu ya. Karena memang jadi banyak orang di sini. Sebenarnya setengah jam 10 kita berangkatnya, tapi ya apa counternya bilang please antri dulu karena sampai setengah jam 9 kita harus naik busnya. Gak bisa naik bis langsung deh, jadi ya antri ya. Ini security gate dong, terlalu banyak. Karena mungkin awal hari libur kali ini, jadi ya semua orang mau terbang gitu. Hey guys, jadi kita udah selesai facial recognition. Jadi ya langsung pergi ke gate 70. You teman-teman jangan bawa dari luar negeri ya yang begini. Ini nggak boleh, ini dilarang. Oke, ini apa ya? Ini kita kura-kura kita. Ya ini shell. Ini apa itu? Ginseng. Mungkin ginseng. Curah bangetnya hari ini, bagus banget buat kita. Yokatta ne. Guys, kalau kamu fan of Arashi, ya ada pesawat di sini deh. Ya, mau lihat kan? Oke, kasih lihat. Air
banget ya. Lihat tuh, nggak ada langitnya. The commander of this flight is Captain Ahmad Jr. Assisted by Senior First Officer during the launch, you must be placed in the overhead compartment or under the seat in front of you. Items in the compartment may have shifted. In accordance to Civil Aviation Authority protocol, as it will interfere with the navigational equipment on board. Mobile phones in flight mode may only be activated and used once the passenger sign is off. Smoking, including vaping e-cigarettes, is strictly prohibited. For safety reasons, passengers carrying e-cigarettes on udah di landing position. Wow. Yeah, udah sampai di KLIA. Habis dapat koper aku. Nah, langsung pergi ke hotel ya. Yo. Karena pesawat kitanya delay, jadi sekarang udah jam 5 di KL Kuala Lumpur. Abis ini kita mau dapat paspor kita. Setelah itu aku mau dapat SIM-nya. SIM-nya aku udah selesai bayar, jadi cuma dapat aja. Satu jam 15 menit deh. Benar-benar lama banget nih. Kombiabelnya aku merasa agak cepat gini ya. Oh, mamanya belum ya, belum dapat nih. Kita udah dapat SIM-nya, jadi aku bisa koneksi internet. Nanti aku bus station. Itu adalah di apa, basement. Merry Christmas. Teman-teman aku rasain kangen banget gitu. Karena ya 2018 tahun 2018 ya kita datang ke sini. Ya jadi ya merasa ini aku ingat gitu.
Ya udah tukar 24.000 yen ku 900 Malaysia ringgit gitu. Makanan pertama guys. Hari ini cuman baru jalan-jalan aja ya. Tuh hotelnya belum sampai di hotel. Jadi ya sekarang udah jam 8.30 menit lewat. Jadi kita udah lapar banget. Jadi ya makan dulu. Sekarang kita ada di No Center. Ya habis makan kita langsung pergi ke Bukit Bintang. Stasiunnya Bukit Bintang. Oke, check you. Sambal chicken with soup. Ini longgang. Ini supnya. Sup seperti laksa ya. Laksa. Ini nasi sama cucumber. Ini lemon teh. Yuk, ayo makan yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. どうですか？美味しいです。おお、方にはえな。味どんな感じ？なんか食べやすい？食べやすいかな。おお、頑張んまかんや。ラサニアチュチョクサマーオランジュパン。食べやすい。では。Hey guys, ini sama ginger.Perasaan gimana? Oke, ayo 1, 2, 3. Enak. Rasanya lama gitu. Jadi ini cocok sama orang Jepang gitu. Nah, ini kan longgang. Ya, selesai ini. Ya, aku lanjut ke sini. Oke, ayo. Bye bye. Longgangnya gimana? Karena besok-besok kita pergi ke Ipoh, jadi hari ini kita ada di care center, jadi aku mau beli tiket buat Ipoh dulu. Oke, lanjut yuk. KTM. Oh, agak sulit ya. Nah,なるほど. ここで買える KTM になるんだね。コミューターこれ完全に出さなきゃダメ3番ウェイトフェノンバンフォアダイチューダイシーネジャクバランバランエンドセタバハリナティンハラ Bukit Bintang. Wah, panas sekali. Kita udah sampai stasiun Bukit Bintang. Jadi ya dari sini kita pergi ke hotel kita yang luxury. Semangat ya. Besok masih ada acaranya banyak loh, jadi kita harus istirahat cepet deh. Dah.
suaranya aneh ya. Wah, indah banget nih. Tadi kita pernah pergi ke sini, tapi apa arahnya beda deh. Jadi itu pertama kali datang ke sini. Benar-benar ya, apa bilangnya, metropolis gitu. Bagus banget ya. Tadinya ada pavilion kan? Ya itu juga bagus deh. Aksa apa segini. Gimana? Ini king size bed. Wow, gede banget. Wah, bagus ya. Sini. Oh, wah luas. Ada shower room dan apa ya ini? Oh, ini toilet. Oh, bathtubnya. Ada bathtub juga. Oh, keren. Bagus. Good ya? Yes. Ada reviewnya. Ada juga apa kamarnya nggak bagus gitu, tapi ya kitanya good luck ya, kita luck gitu. Jadi teman-teman, hari ini kita ya apa bersyukur udah sampai di hotel Ritz-Carlton. Yay! Ya Ritz-Carltonnya harganya mahal kan? Ya di Jepangnya mungkin tiga kali apa tambah gitu. Tapi di sini lebih murah, jadi kita apa pilih hotel ini. Bagus banget, gila. 5 malam kita stay di sini ya. Dan tadi di counter kita bayar 1000 Malaysia ringgit. Itu buat deposit. Jadi kita kan orang bukan orang asli, jadi orang luar negeri, jadi ya harus bayar tax kan. Satu malamnya 10 Malaysia ringgit, jadi 5 malam jadi 50 ringgit gitu. Jadi ya 1000 Malaysia ringgitnya ya waktu check out mereka apa kembali lagi, jadi jangan khawatir gitu. Bagus banget ya. Di sini lantainya 13. Cuman apa sedih kecewanya ya, pemandangannya nggak bagus karena ada gunungnya, mereka konstruksi gunung yang baru gitu. Tapi ya kita kan mau jalan-jalan kan, jadi nggak usah, nggak apa-apa gitu. Udah capek hari ini, cuman apa pindah-pindah dari Jepang ke Kuala Lumpur aja. Tapi ya kita pernah pergi ke sini, datang ke sini, jadi ya lebih aman gitu. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya. Hope you enjoy this video. See you again soon. Bye bye. Mogu-mogu paku. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.